Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Selesai kita puji Allah Subhanahu wa taala. Salah dan salam iringan keduanya alamatkan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat sekalian. Halaman 361, penjelasan keterangan yang menyangkut dengan ahad Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala falianahu law lam yakun wahida lazima alla yujada syai'un minal alam liluzumi ajisihi hainaidin. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala falianahu law lam yakun wahida lazima alla yujada syai'un minal alami liluzumi ajisihi hainaidin. Adapun sebagai bukti dan keterangan musti wajib adalah ahad baginya Allah. Fali'annahu, kalaulah Allah hana sifat ahad yang sifatnya wajib, sungguh akan hana akan terjadi apapun daripada alam. Penyebabnya hana terjadi apapun daripada alam yang hana ahad adalah disebabkan karena lemahnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu bicara burhan lebih awal bicara pokok anakku. Hana mungkin dapat damaklumi burhan apabila adalah pokok persoalan hana damaklumi. Tentu perlu takali ingatan kembali, tentunya yang bicarakan adalah burhan wahdaniyah yang menjadi induk adalah wahdaniyah. Apabilanya yang menjadi induk wahdaniyah, payah terkaji balik dalam ilikut yang terhukun wahid adapun ahad adapun wahdaniyah, sehingga mengharui tim itu antara dali adapun bukti dengan yang geperat seimbang. Menyo wahdaniyah dalam tak ingat kembali kiban makna, bisa-bisa burahannya han menyatu. Adakala itu tergeser becut antara adalah burhan adapun dalil dengan madlul, sehingga lidahnya perlu terkaji. Tentu makna wahdaniyah balik pulang ikut makna wahdaniyah yang kagdanya maklum secara bersama, iaitu tersirat jih la saniya lahu, la saniya lahu fi dhatihi wa la saniya lahu fi sifatih dan la saniya lahu fi af'alih. Sama dengan antara pegat burhan wahdaniyah, tentu burhan adih la saniya lahu fi dhatih, la saniya lahu fi sifatih dan la saniya lahu fi af'alih. Kalau demikian pengertian la saniya payah tak kaji balik. La saniya fi dhatihi pekriban, la saniya fi sifatihi bagaimana dan la saniya fi af'alihi kiban. Apabila pengertian la saniya wahdaniyah dalam untuk maklumi, lalu pengertian la saniya juga dalam ikhtah hayati burahannya dekat lentuan hanya itu. Tentu payah dekat jilai kiban adalah ahad kiban la saniya. Kalau kita maklumi ban dua-dua jih ahad lainnya alih dengan la saniya, kemudian tentu saja ahad tersebut adalah sifat. Sifat tersebut hanjit pisah dengan zat. Tentu adalah zat tersebut mustina. Makna la saniya adapun wahdaniyah itu wujud bersifatnya dengan ahad. Wujud sifatnya dengan ahad. Kan mawujud sifat dengan ahad. Yang kena pegat ahad wujud. Kan kena bicara ahad mawujud. Menya bicara ahad mawujud berarti nah tahap ikut yang tinggai. Wujud hana haba. Cuma mawujud yang nak bicara.
tapi menyawujud bicara mawujud hendak payah pegang ni ke itu mana ni ke tiba ni ke ahad berarti kan ahad dan mawujud pakricit bicara ahad wujud menyawujud ahad tentu mawujud hendak payah tanya. Tapi menyamaujud ahad ba wujud jid na jihan nangku hana dah kau ba wujud jid na ahad jid hana ahad yang penting ahad ba maujud secara adalah kalam tapi menyabicara ahad fil wujud nya maujud nak berapa kali nangku jadi menyamanan tidam sampai wahdaniyah itu bicara wujud hanjit dapat tidam sampai wahdaniyah langsung bicara maujud. Antara singkat sama dengan diji qidam fil wujud baqa fil wujud wahdaniyah fil wujud apabila laginya merupuk pada zat adalah ahad fil wujud lalu kemudian adalah sifat ahad juga fil wujud demikian pula pada af'al fil wujud sesudah laginya ahad fil wujud wa zat sifat dan af'al terjadilah kerja Allah Ta'ala maka kerja Tuhan antena pegat kenyataan dengan takluk kudrah iradah maka mudemulah ahad bahkan karena adalah af'alnya fi'lunya ahad subut fi'il ba'allah ahad subut sifat ba'allah ahad subut zat ba'allah nala ahad lalu kemudian zat yang bersifat dengan kudrah dan kadirun dan sifat iradah di dalam bekerja sesuai dengan zat ahad tidak mungkin sifat akan hana ahad. Jadi dengan sendiri menyonan adalah ahad baru menerima keseluruhan balhepu ahad baru khun adalah muwahid ahad fi dzat ahad fi sifat dan ahad fi af'al barulah khun adalah nyan khun murung yang muwahidin nah, kembali kepada ahad yang alanya lasania lasania itu yang katanya bukan kan hana dua menyuhana dua ke lasaniyah ibarat itu tetapi lasaniyah tidak ada yang menduakan tidak ada yang menduakan pada wujud pengertian dia agak luar kan? Lasaniyah fil wujud hana urung lain dokang pegat saniyah lasaniyah fil wujud hana bahal lain tinggal jid lasaniyah lasaniyah bil wujud hana gadeh watel lain hanya baru tuh watelnya baru lasaniyah lasania gadah tempat awal misi pada tempatnya lasania lasania gadah model awal gadah modelnya itu sania menang sania ni ke barau hana orangnya nah nyo hana nyo nyo hana gadah sania ni ke barau sa orangnya dua barau hidih orangnya kena nyo sania ni ke barau lagi je orangnya lagi nyo nyo sania ni ke menyamanan dengan kalimat lasania terpaham pula yang bahwa Allah hanamikat dengan teman dengan lasania Allah hanamikat dengan adalah tempat lasania Allah hanamikat dengan kefiat sama dengan wujud Allah hanatirikat dengan adalah zaman kapan wujud Allah hanatirikat dengan kefiat bagaimana dan wujud Allah hanatirikat dengan tempat di mana sudah ahad bagaimana lasania yang mana itu tentu makna ji adalah nafi zaman wujud Allah nafi zaman nafi kaifiat wujud Allah nafi tempat wujud Allah na hanamikat ngan zaman pajang na hanamikat ngan potongan kiban na hanamikat ngan bahan potran ke nah yang boleh tanggapi menyokan menan nak baca tu sering gelam sat mentang gelam lawa ahad ke mentang sania jadi kalau menduikan ba Allah na zaman sama dengan sudah na sania ba Allah na kaifiat sama dengan sudah sania ba Allah na tempat sudah sania mana ada tempat yo gelam ne pegat alam hana ada tempat Tuhan lain ne pegat kada tempat langit ngu nyong sania ne ke ya yuh dalam nepudih alam di Allah hana tadukri Allah Ta'ala
kiban wujud Allah memang han ada dekri. Tapi dalil pegan alam kaduna oh begini, kan duk tempat kandang tepi duk ada kursi kan. Istiwa, kana tadi kana yang sania. Yo galam han ada dekat di luar, dalam ini yo dah ada. Tapi dalil pegan kada dekat hilang eh aku. Nyok sania ni. Ya, pakri nah. Ya. Jilwah hanya menan menyonan mensania gitu. Kedua awal belanjirun, alanya tun kuatnya minah batu, alanya ujung wala belanjirun, nyam sania madu nuku. Awal ini, alanya kena, alanya heno, jaga di, alanya kena kena lawan ku ini sania. Ya. Sama dengan terikat dengan zaman sania, terikat dengan kefiat sania, terikat dengan tempat sania, bela yang pula ini terikat dengan warna-warni itu sania. Jadi menyonan pun nanti agak pegat lasania dalam wahadania sama dengan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala lepas dengan sifat alam. Karena yang ada sania itu dengan sifat alam. Lalu kemudian sania adalah tecok yang pertama gadahna truhna. Ini sania. Gadahna truhna sania. Gadahna agak pegat agak pegat. Ini sania. Gadah galamna kana nyos sania. Kalau demikian wujud Allah la sania. Bukan adalah yang menduakan. Pakan karena wujud Allah menyonyang menduakan pakan. Yang geukeun sania wujud karena gadah Adam. Itu sania. Sedangkan wujud Allah kan karena ka gadah Adam. Wujud wujud Allah. Dibanjur wujud Allah ni ke? Kan tiban Allah mawujud engkau. Yang tagah-tagah hanya tenyang engkau. Wujud Allah, wujud alam. Wujud alam karena kagadah Adam. Wujud Allah. Yang ke wujud bidat, ke mana wujud bidat engkau? Bantuan tersebut engkau. Cuma alih bahasa tagah. Kebanyakan wujud alam karena gadah Adam, wujud Allah karena hana Adam nengko itu yang betul nengko. Nyonya nengko wujud alam karena kagadah Adam, wujud Allah memang wujud na mustahil. Ini pak orang pasal nengko. Ka itu wujud dah, wujud sifat jarang karena kagadah, gadah pangai jarang Allah. Hana bangai nengko kekemenan rumuh ini. Hubu-hubu katanya karena kagadah iem. Hubu-hubu Allah karena memang Allah hana iem. Taruh mana rumuh? Ya. Jadi mana mudah itu mulakai nengko. Ya. Di satu sisi adalah alam keseluruhan wujud karena kehilang Adam. Allah wujud karena hana Adam. Baiklah itu menjampu, sepak itu. Belenya menjampu. Tepai haitim niku. Karena apa kan? Wujud lidat adalah niku pegah. Makna wujud lidat itulah wujud karena hana Adam. Kan wujud lidat kira-kira jih karena apa pula ibu. Wujud lidat wujud karena hana Adam. Tapi wujud gedenya kan wujud karena hana Adam. Wujud lil ijad. Menyonan. Di satu sisi wujud karena hana Adam. Di lain pihak wujud karena hana li Adamnya tak gayur dia. Lagi yang sempat menggerakkan ma'iyam. Baik ilah tanah cuma kira-kira terjadi buat sawah barang menggerak dengan ma'iyam. Ma'iyam dengan menggerak, haitim depeh. Menyuh haitim depeh, haitim. Ha? Menyuh haitim hali. Haitim itihadi. Ha? Haitim hulu lu ni wakah nako. Menyuh haitim depeh, haitim jatuh. Saka hinawa, iya hinawa nako. Hadapi-hadapi yang mengklaim-mengklaim. Saka langguni, iya langglah nako. Tapi bangka depan itihadi majadilah teka je ke iya je ke teka. Menyonan paham yang menyatakan sepat Allah ngalam ke mana? Secara akai lah. Kecuali urusan akai baru iklima. Musapat menggerak dengan ma'iyam ni pun. Pernah yang dia menggerak dengan ma'iyam sampai dengan kiamat anda pun minta anda pun. Kenyonan ni? Ya. Manpakan ke je menyaji tim nyong njih bisa jadi menyatu boleh. Jepih wujud lid ijat takapi pegat pemberi
Ia pi wujud lijan ni putren ia ialah Allah Taala. Dia tak ada dia mesepak sama-sama ijtihad tu. Yo, nah inilah ijtihad antara sakang ia tapi Allah dengan alam panik dia ijtihad karena wujud Allah karena nafi Adam sedangkan wujud adalah alam karena hanali Adam. Fi dzat fi sifat fi af'al. Sudah. Kalau demikian adalah wujud lidat atau istilah wujud karena hana Adam sama dengan ini hana perle mujid. Wanya hana perle mujid sama dengan menyona mujid ka sania. Hana perle damun pajan pegot menyona damun ka mena sania baru hana posiblah kana. Dan hana perle tempat dapat dah pegot. Dan hana perle bahan menyonan nafi bahan nafi damun nafi. Apabila sudah nafi mujid hanam hayat kemudian adalah bahan tarkib hanam hayat lalu kemudian zaman hanam hayat maka dengan sendiri apabila hana bahan hana kaifiat menyobahan hana model hana piah mendanam itu karena terjadi model bak bahan itu tapi nah bahan hana pun mendah pun menumpuk model itu pakai kita nyawa memodel itu nah bahan itu. Pakan Allah hana model, hana bahan ke? Mimpi tengah tajak ke nak kiam. Yang sebuah model. Pakan na bahan dia lipat-lipat ke? Ada kata dua sebuah model. Karena na bahan lipat pertama dia lipat lagi nyasa ketuk niku. Antun tiada dia model la elo. Jadi terjadi model karena adalah na bahan, tapi ci baik na bahan ke? Pinah tulung pinah asal ke baik model niku. Hana. Menyamanan dan dua itu kaifiat. Dia jeduk bak urang yang nabahan menyoba urang hanabahan Allah hanabahan pekan Tuhan ka geduk ke mana diharah aku kan apa dai nak betul bicara dua kandang ada bicara dang kan ada bicara dua sama dengan kan dengut menyo nan bicara ji bakri ba Allah hanji nama dai kan hanji sa model nak biasa gedanya terbegat Allah hana sa model ngau urang kan model hana sa model ah nak ke hat ke pernah hat ke punya tak pegang hanasa model Allah dengan alam sama dengan model yang beda model ada ke tapi yang terobok dalam Quran ke pegang kan hanasa model Allah dengan alam model hanapa Tuhan ke pakan ke je hanah model hanah bahan apabila model hanah bahan hanah ke kentu ahad. Jadi menyonan untuk tanda bida bukti wa amma burhan nurnya yang kehinan dah kaji lah pun. Uban kata kaji nyanban ahad, nyanban ahad, nyanban ahad. Menyonan burhan yang kena bicara, burhan itu hartanya orang. Nah, sebelum kita lanjut dalam syen tengku syarah nanti. Itulah. Atlan yang dah pegang menekan hana tau penyut hana bahan hana tempunya itu jadi menyonan menyodaji pakri la hajata ila mahalin hampir lang kita nyo sendiri bagi pegang la hajata ila mahalin puga oleh dikun ku la hajata ila geoi sekatik ni ku wahdaniyah la hajata ila mahalin geoi sekatik aila hajata ila zatin ghaira zatih kau nak gaya ni ke walaupun dah bergaya tanya hanam hajat ke tempat hanam perlih tempat deng hanam perlih tempat kan ni ke nyan hanam perlih tempat deng depan kan wujud mawujud kita tanya yang kanan hanam hajat ke tempat Allah Ta'ala yang kanan hanam tempat nyan bicara kan kena bicara Allah yang kanan kena bicara nah Allah ni ke karena melibatkan kedam wahdaniyahnya kan bicara takhali sifat takhliyah sifat salam dari kedam tapi wahdaniyah membersihkan wujud Allah kibar beksa dengan wujud alam itulah maknanya nanti la hajata ila mahalin hana perlebahan wa la ila mukhasisin hana perleh urung pejerit secara akai normal menyobahan hana utuh-utuh nak pihak undang rumah ni bahan hana nengku hana kaya hana semen hana beso tukang nak pergi ayak rumah kepuat tu
Jadi menyebabkan Allah Ta'ala hana bahan sama dengan mujid hana pihadayang nengkona. Apabila bahan hana mujid hana perleh. Apabila bahan hana perleh mujid hana perleh. Mihana mujid hana payah purwa da pegawat. Kagadah samun. Menyo memang hana payah pegawat sama dengan hana dadayang depat dahlong pegawat. Kagadah tempat. Menyo tanyo kagadah sama dengan hana payah hana pihadah dadayang kibalong pegawat. Kupu pegawat karena hana bahan. Jadi dengan karena yang demikian, jadi ahad itu nafi semua. Menyonyo han nafi sama dengan han ahad. Nyonan makna la hajata ila mahallin, kan Allah Ta'ala hana perle langit bandu. Nyonyo nafi, kan yang ping nak pegah. Yang menyonyo Allah hana perle langit bandu, Allah yang kana hana perle langit. Tapi yang nak pegah la hajata ila mahalla, la hajata ila mahallin, wujud Allah tidak perlu kepada mahal. Mahalnya kau tempat. Pucit datin ghaira zatih al-aliyah itanyo nabahan ke tak menyungunan pakaian di kitanyo wujud payah nabahan karena kitanyo wujud lil ijad setiap wujud bil ijad kuat raga pegat urung ti urut di ijad tukang rimoh kayem sikrit dan pu pegat hana kira pu pegat hana bahan ke jadi sama dengan dia antara satu dengan dua bahan dengan utuh dia anjing lah menyungkan na tukang kira-kira benapu pegat menyokan barang harus na urung pegat nah ada jadi jeut ngku tinggal mentu timbar dawai ngku jadi menyamanan di geda nyawa untuk jeut geda nyawa mahajat ke pulain buat ram hajat untuk jeut remah mahajat ke bahan untuk jeut remah mahajat ke urung pegat sama dengan wujud ji mahajat ke gaub wujud ji mahajat ke gaub ada jeut ji ke mawujud gimana ke wujud mahajat ke kau ada jih ke mawujud lebih lah mahajat ke kau nak nah timpan benar tepung benar u benar un benar baru jih ke timpan ada lih tak pegang ke timpan mahajat piring babuh sama ni kau nak yuh kalau benar tepung nak boleh piring babuh timpan lau lew dia nak anak menyong nak pakai tanyo mahajat ke kau sebab saja ke tanyo nak nak kau pakai Allah nak mahajat ke kau bakdat Allah nak kau nak apa yang itu ada niat lagi. Wahid. Wahid dengan ahad. Ya. Tak kita bak asal di kejadian lah jono. Asbab nuzul kun wallah wahad pakon. Asbab nuzul kun wallah wahad. Kan Rasulullah nak ajak baik nyan tasemah, baik patung tasemah, baik nyan tasemah, baik nyan tasemah. Tasemah tu halung, nyan-nyan yang pokok je ni ku. Allah nak ajak manusia ni yusemah adalah Rabbul Alamin. Tu halung dia pegang. Lalu ditanggapi, dipatuh indah dah Tuhan kata Muhammad. Padahal Tuhan kamu pikan indah cik bahan. Terdiri daripada besi, terdiri daripada batu, terdiri dari beri. Ubina bentuk barang-barang yang mulia nah yang je ke bahan Tuhan. Karena memang kan kata boh punya bahan banyak. Leher tu 60 boh. Lama si haram aku. Yang leher tu 60, leher tu 60 boh bahan aku. Dari bahan paling kurung sampai bahan mutiara ke bahan patung aku. Jadi orangnya ditanya Tuhan kata apa bahan. Kanya dia yang aku. Buatlah bahan Tuhan kata sehingga payah tersemahnya yang mana bahan Tuhan kata yang aku. Pun jawab Tuhan. Qul huwallahu ahad. Pegah tak Muhammad? Lom. Kepada orang mana? Lom. Hana bahan. Ingat apa yang kau nak? Nyai tanyang puah bahan. Nanti dia jawab. Lom ahad sama dengan kemenan kau. Punya tanyang puah bahan. Terjawab. Lom hana bahan. Sebab hana bahan. Kau kerja kena tirawan kau. Hana bahan kau. Menyokong itu nyok nafi kamu tersil hana tak aduk di dalam hitungan pua wahid kamu kira tu yang nang bubek nabahan engkau itu wahid kekut nafi kamu pasil nengko karena menyanan ahad adalah bakri ahad adalah ba Allah nafi tak aduk di dalam hitungan nafi tak aduk di dalam bilangan. Hana ta'adud dalam hitungan itu ahadun. Hana ta'adud dalam bilangan itu wahidun. Sehingga dia merupakan wahwal wahidul qahar. Tiratuknya ik berat seolah imbat Allah. Tiratuk tanah. Sedangkan bakun wallah wahad. Ini pokok putra bahan Tuhan kata.
Asbab nuzul salah satu daripada aturan tafsir niku hanya taubah dia niku. Ini tiap pinah asbab nuzulnya ambil dicok sama dengan kata masuk kenanya tafsir Quran dengan pikiran rawa dan aku. Apa dah Rasulullah kenapa kah manfasal Al-Quran bira'i faliyata bawa niku. Tapi mufasirin medih kah bukan niku dia tiap ubahnya nanti tafsirnya niku. Urinya cukup syarat bagi buat tafsir niku. Dia taubah tu nyak je kira-kira ada bahu mana lagi lain niku. Nyo anjir niku. Kak, tunggu. Ya. Ya. Sama ada karena wujud Allah wujud mutlak, sedangkan wujud alam wujud mukayat. Bahkan wujud Allah wujud mutlak karena wujud Allah wujud lidzat. Bahkan wujud alam wujud mukayat karena wujud alam wujud lil ijad. Menyo lil ijad makayat pajan pat kiban saban aku. Jadi entah simpul zat menan sifat menan kita nyo carang andalihan ali bodoh. Kita nyawa kaya antai minah miskin. Raya tiga antai minah sehat. Ini pernah yang pernah sakit. Allah carang karena hana bodoh. Allah tiga karena hana lemah. Allah ta'ala kaya karena hana kesin. Harus demikian cik. Kita nyawa pewubut karena kailakah tak kepenang kagadah iam. Kita nyawa pewubut karena kagadah piyo. Allah pewubut karena hana sifat iam. Jadi dua barang yang berbeda pada wujud. Sama dengan haitim adalah memang hulul dan haitim itihad. Menyonan pemahaman yang menyatakan galam bibit gasih kita nyawa kepada seorang yang tergasih. Menyawa macam beda kita nyawa tukang gasih dengan barang yang tergasih. Nyanyian tersawah. Galam bibit gasih sirah urung kepada sirah urung. Menyawa macam beda benda yang tergasih dengan kita nyawa tukang gasih. Pak Ricit pun menyatu barang yang tergasih dengan kita nyawa tukang gasih. Dia kita, kita dia. Salah satu daripada aturan adalah harus gasih ke Allah. Dalam sempurna gasih ke Allah menyong medang Allah Allah kedanyo nangku. Baru bibi gasih. Kedanyo ng Allah menyetu nangku. Nya lepas dah tahu menyonya nangku. Pandai dia menyapu dua benda yang berbeda wujud nangku. Satu wujud bilijat, satu wujud lidzat. Satu wujud karena gadah Adam, satu wujud karena hana Adam. Pandai dia menyetu nangku. Tapi bahasa tersawah nyawanan ke kan? Nyawanan menyawanan menyawanan bakriban. Kiban tak pertimbang. Mubaru baik-baik. Nyawanya menyatu baik nengku. Ini lepas tak nyawa, iplung dalam tauhid nengku. Haitim nengku. Fahai sama kundum. Fahai nama tuwalu pasama wajullah. Tak banci nengku. Itulah mana aja. Pak yang tajak na. Na Tuhan nengku. Inilah yang menulis dalam kitab tasawuf niku. Bahkan sang banyak hikam rap le biat panjang tulis niku. Lahi Allah ba'alam. Lahi Allah ba'alam niku. Nyan tulisannya beli hai baci bak dalam form niku. Hana tulis wujud Allah ba'alam niku. Lain lahi lain. Lain duh lain na niku. Ya, menumpak baru tuan dah mengkenom pemaji. Menumpak baru hinan hanan. Tadi kini tuan kalau pernah lepas kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyan baru dehtu pun nyan baru nasu ke. Urunya buat nyan. Baru nasu baru dehtu pun aku. Yang tuan mufum lain tuan apa ni? Kenwek kau nyan. Yang mana mufum lain tuan aku? Dah dali kenwek. Dah tapi saling kita oh seon aku. Jadi deh Allah ma'alam. Nyan baru na Allah. Adapun hinan lahir Allah. Atau memang deh da'u Allah dengan karena nepukan alam. Sangkira kena nepegat alam kiban terdepun na Allah karena hana puat yang kena pegat hana terdepun na ke hana naku sangkira kena nepegat alam kiban terdepun dengan Tuhan sangkira kena nepegat alam kiban terdepun carang Tuhan sangkira kena nepegat alam kiban terdepun kaya Tuhan ini ke kentik di Allah ba alam ke hina lahir naku memangnya ke mana debah mufum tu melahir di Allah ba alam sama dengan lagi lahir dia baru jadi naku. Nyo tak kata-kata hai tem ni ko.
Maka hati mempunyai ngadra mana menyatu antara wujud lidah dengan wujud lidah. Jangan aina ma kuntum adapun hai kata-kata maka di sana wajhullah ada dengeng bakri na Tuhan. Ada dengeng kedih pina Tuhan. Ada dengeng kedih pina Tuhan aku. Pu mana ji? Pakon menan hana mungkin na menyekon na urung pena. Pakon lagenyan hana mungkin na menyekon cara urung pena. Pakon lagenyan hana mungkin na menyekon memang tiga urung pena. Itulah menerima makna aja itu. Iba? Iba tu mana? Kulo. Astapa? Astara. Abu joy nengko. Yang lebih duri dengan Tuhan lebih duri. Mana maksud nengko? Cawa urang yang lebih duri Tuhan, urang lebih duri manusia. Mumpung lebih duri manusia ni ke? Pakai menan yang mata, pakai menan mulai kening, pakai menan oh, pakai menan ukai, pakai menan lumpur aku. Oh, panjang. Ukai, panjang. Tiga awak? Boleh mata? Oh, ini nak. Kan panjang kerawai, kan panik kerawai, kan hanya timah kerawai. Nak dokan atau? Oh, rupanya baru. Jadi kan yang lebih duri manusia lebih duri Tuhan. Yang nan gaknya putih hitam panengnya Tuhan yang kemenan. Pada lu sah itu muka. Jadi lebih duri, lebih takalan. Tiga Allah takalan. Carang Allah takalan. Kaya Allah takalan. Jadi menyonan. Kekun di lama dam di dunia wujud lama dan johara. Undur ilah ilah nafsika. Han mendemang bak tanya bakri. Yung yang wati. Han mendemang hede. Yung yang mayu. Puatlah yang di antara geyung yang dalam sisinya adalah punya dalam merupuk dalam tauhid kan geyung yang kira-kira ke urang ucit adalah asar Allah asar kudrah Tuhan ba urang asar kudrah punya tangi yang ada urang jika dalam ilmu tauhid urang pihana kan karena yang wujudkan Allah lain iba Allah hana wujud makna hana wujud lidat. Karena yang dalam istilah urung usulin yang gekeun wujud adalah wujud dengan karena hana diapit didapingi le dua Adam. Adapun wujud yang diapit le dua Adam, gadah Adam wujud, sebut wujud karena dalam dekat Adam, nyong Adam gekeun ke, gekeun teu wal wujud kal Adam. Nyana mufhum dalam ilmu urung kata wa tingkat tinggi la mawjuda illallah, nyong kan hana dangai rumah ke dengko. Rumah ni yang kait dengan aku, motornya raya naik rumah ke dengko. Dan kan hana harta, mungkin harta harunya lebih dari triliun harta kena nyawa. Mempunyai lah mawujudan aku. Na moto, na harta, na numpu. Yang pun dia kada hana leh. Alian selama gelam teruh. Gelam teruh hana, menyentuh teruh hana tsunami. Nyonan na yang japet dua boh na nyokan na ke. Nyok istilah aku. Nyonan tenek pinah. Firotu yang kan Allah yang na ke japet dua boh na. So na, berdiri hana. Karena Allah Ta'ala na, tapi japet le, hana japet dua boh na nyawa. Karena ba Allah na kidam, ba Allah na nabaka. Makna na kidam berarti nafi Adam qablu, makna nabaka adalah nafi Adam yang lahir ku kau nanang. Ha. Ya kau nanang. Ya istilah urungan haja dekeun la maujuda la maujuda nya ni kau nya sebut tanya na Tuhan ni matang. La maujuda fil hakiki ni ku, tapi maujud fi suri. Maujud fi suri hana ke wujud nya ni ku. Nya istilah urungnya orang ku. Kan nak terus baik dah kelaju ni ko baik dah kelaju lah ni ko meno singgang lah nyana ni ko ada abu pisang kan meno nabi ue ke dan nyana ke nabi ue dah ko ada abang nabi semua buat ke lah mana nabi ue lah tu ni ko ada alih sep ni ke nabi pekan ubi ek pekan lah buak kepun pun pekan menan ni ko nyak luah wawasan dan nyabu ni ko seorang tengah buat kita nyana ni ko mandang almarhum Abu di Pedada. Nah, yang bertemu kalian wajah almarhum itu. Abu Muhammad Isa. Ini wawai berian beliau itu. Ini tamang kedih pos sebelah. Tengah buat kita nyon.
dengan nusrah kitab itu tuh tingkat dengan cari anda masali itu. Kena abu berada betul kenan tengku abu tengku purnau kenan ke abu betul kenan tengku purnau kurnyau nak. Jauh tu aku. Yang lah enjek kira wau dia urung nyok yang lelaki nyok pihak dapur nawan aku. Yang tipu tu aku. Yang lain mudah kita mau kerawat, yang lelaki nyok pihak dapur nawan aku. Ini bukan leluasa tu. Kalau demikian tersimpul adalah wahdaniyah yang dikatakan wahdaniyah pengertiannya la saniya, makna saniya la saniya adalah fil wujud. Menyola saniya fil wujud, la saniya daripada hana bahan, la saniya daripada hana mujid, la saniya daripada hana gadeh damun, la saniya daripada hana teka damun baru, la saniya daripada hana mutuka tempat, la saniya daripada hana gadeh potongan engko. Sudah baru saniya. Penyamanan itulah ahad. Begitu lagi yang lain engko. Itu ahad, itu ahad. Yang mana wahid? Antara disebut la saniya pada sebuah zat yang baru kun adalah ahad. Kemudian dan mita sirotu na yang lagi zatnya hana baru kun itu la wahid engko. Dan mita sirotu hana. Jadi penyamanan ahadun dengan wahidun. Nah, menawa biasanya begat-begat perbedaan di lingkungan analisa yang kita itu. Sehingga karena menawa makna yakin makna ahad nafikam mutasil dan makna wahid adalah nafikam mumfasil. Artinya hana hitungan, hana ta'adud di dalam hitungan sadual hebahan. Hana ta'adud dalam bilangan nyopat sabah ipat sabah. Ka ahad engko. Munyonyan makna ahad ji. Dah bukti nyo menan ahad. Ha nah, begat lingku pun begat lidengku burhan wujud wahdaniyah baginya ta'ala itu fali annahu laulam yakun wahidan, kalau memang Allah Ta'ala na ta'adud di dalam adalah hitungan atau Allah Ta'ala na ta'adud dalam bilangan lazima allayu jada syai'un minal alam menyo'ed na dua ha'ik begat lidengku nyo sabah kanih Allah kain aku dengan karena na dua ha'ik begat aneh aku sidra wa'ik begat dia dua ha'ik begat akai biasa payah dah terima aku. Menyohana tu leung keng temeh dia tak pasal-pasal tu kemudian mah lemah aku eh pacih lakan aku pegat tiang baik pegat tempe pegat baik pegat pasal aku tapi hana runtuh dia kena gumpa ada tabuh besar terus limang krek nyo lebih lam lemah aku nyak bu baik keng baik nat tiang pandai kai dia mati aku. Inilah makna aje menyohanan makna li ajidihi baik tanu pegat mana haik ke pegat baik dan pegat mana dia ajitihi hana mampu pegat baik dan pegat mana dia ajitihi haik hana sih bahan dengan pegat pakricit makna lemah dalam tauhid kan tidak sanggup tetapi terbatas kerja pun makna lemah terbatas eh bandum eh aku. Tetapi di siatu sirawanya atau langit sanggup sengkira gujuk langit miyup sanggup yang dimiyup nak sirawa sengkira pulang jih-jih tiga-gah anak kenyan sanggup tetapi yang datuh fikir yang datuh yang miyup fikir di miyup kan eh tetapi hana perlu dia fikir kena kerana yang pat fisik urung yang lagi harap ke ia terbatas ke inilah lemah maminyona dua terbatas Allah Ta'ala aku irana pegajih nyolo pegajnya ataupun sebab barang terbat dua terbatas kan tikan gen 50 kilo 25 dengan urungnya 25 dengan urung je nyonan. Apabila kesin menyona dua Tuhan adalah han jadi alam kerana lemah maknanya kan han aljid bakri cid kira-kira han jadi bukan jadi kerana lemah terbatas hanya terbatas bakri salah sabah daripada sifat Allah Ta'ala han jid terbatas kerana terbatas itu lemah upak dengan kudrah wahwa ala kulli syai'in kadir yana wahwa ala kulli syai'in kadir hana batas itu asal pada empat derawah ini kan kan dekalan bagi-bagi untuk takluk kudrah itu adalah umum dimanapun hajat terbatas. Hajat terbatas pada afrad. Hajat terbatas model pada sebuah afrad. Itu adalah memang hana terbatas kudrah Tuhan. 2000 wa'ik ni pegut di Tuhan. Nah. Kemudian antara sepu-sepu 20 model je aku. Hajat mana aku. Kira-kira makhluk Allah ik ni pegut 2 juta pua model. Sebuah-sebuah model daripada 2 juta. Nah model dia 1 juta. Nyam hajat aku.
Pak Kricit, padi puak ek pegai Tuhan, hana batah. Bak sabah-sabah padi gat moden de pegai Tuhan, hana batah. Menyo terbatah ka ke lemah aku. Menyo nan makna lemah dalam tauhid kan tidak sanggup. Tetapi makna lemah dalam tauhid adalah terbatas model. Menyo nan ba Allah hanya pakai menan aku. Ba Allah hanya nama dal aku. Menyo model kalau mau aku. Ya. Itanya nama model aku. Nyo de mano kada buat aku. Nyo sabah model. Satu kata beda aku. Sabah model. Satu kata ja. Dan lemah aku. Ba kiba lemah ba wadai du ana ana ja ba wadai ja ana eh nako menyenan ba Allah taala hanjin na du hanjin na eh hanjin nabi yo hek nako menyenan tanyo terbatas lemah yakni annahu law kana lahu taala mumasilun fi uluhiyatihi lazima alla yujada syai'un minal hawadis wa tali ma'lumul butlan bi darurah wa tali butlanul wa tali ma'lumul butlani bi darurah. Andai kata tatkedi sangkirana baginya Allah taala itu mumasil tatkedi na artinya apa makna tatkedi na mumasil na model pada Tuhan kan tengkirana bagi Allah Taala sa model aku. Pucit tatkedi ba Allah Taala na model. Bentuk bulat na ba Tuhan. Bentuk panjang na ba Tuhan. Makna na model dua. Jinawa menawa satu ke lain. Menyo ba Allah na model aku. Tatkedi ba Allah Taala na model, pat model, model fil uluhiyah nya. Tetapi menyo model pada taksir kudrah nya tapi ada yang nengko. Yang hanjit na model fil huluyah model bak zat model bak sifat model bak af'al hanjit model bak ta'luk ha. Ya dengan sendiri ni aku model bak ta'luk dengan sendiri ni aku nak luk kudrah iradah ma'alam hana model ma'alam aku nyok-nyok kan huluyah asar asar kudrah ha, kemudian adalah model yang na, yang kud bak mak ta'luk bak ilmu menau bentuk barang yang depu oleh Tuhan nyo sama dengan kan model fil uluhiyah tetapi adalah model pada barang yang kata sir kudrah Allah Taala kan model pada ilmu model bak maklumat jud kan model pada kudrati model pada tempat takluk kudrah boleh asai memang bak benda yang mungkin hanji demang bak wajib dan hanji demang bak mustahil pasti nama model nego nah, pasti hanji hana model. Tadi kedina yang sama pada tempat pada uliyah ladima alla yujada syai'un minal hawadisi sungguh apapun tidak akan terjadi bahkan kejadian terjadi dikarenakan karena terbatas wa watedu hanadang wa watedang hanae dan kemudian watali ma'lumun watali ma'lumul butlan bi darurah dan pegah kira-kira ji hana mutuma alam itulah yang merupakan adalah dali daripada dah mukaddam dah dali. Ha, kemudian dia pegang hana yujada syai'un tetapi mana syai'un la yujad itu kira-kira butlam biar darurah dan dia pegang hana sepuna buat Tuhan Bakri ibu sulit baik lengan yang matah ibu sulit dengan penyung juga ibu sulit baik lengan yang penyung ibu sulit kira-kira dengan perasaan juga ibu sulit tak hana duh dia taga hana tak hana duh taga hana dia tak cium na ngenyan hana dempun dia tak dengar na maka sama dengan ji dalam seluruh panca indera manusia jipu sulit hana alam nako jipu sulit hana alam nako han bertemu dengan hana dehe urungnya hana ane mata tapi ente gege na hana bertemu le mata urung mata tapi ente gedengar suhu kutu sawah nako menan saya terus ji punya menan untuk tanafikan hana sesuatu daripada alam karena nyata Allah ta'ala bunuh lemah nyawa adalah dusta punya menan ba Allah hanjit nama dahil. Wa bayanu luzumi dzalika annahu qad taqarrara bil burhanil qati' wa wujubi umumi qudratihi ta'ala wa iradatihi li jami'il mumkinat. Kemudian adalah aluran penjelasan, kemudian analisa. Hiban pegat analisa dan terjemahan Allah Taala hanjitna model, Allah Taala hanjitna lemah, Allah Taala tabaga hanae de pegat sepui putulit di alam.
Dan memang bayan untuk luzum zalik menyatakan adanya mustibna ba Allah taala hanjena ta'dud annahu kata karara gedanyo kata maklumi penjelasan bukan sekali mengulang kali tapi sudah puluhan kali dilikut puata sungguh ada satu ketetapan di dalam Burhan Al-Qati keterangan yang memang hanali diragukan bukti yang hanai tersangsi kali puata burhan yang kapasti yakini dan hanasi itu lagi ujub umum kudrah itu kan jelas ujub umum kudrah artinya bak sapu wa'i ni pegak di Tuhan yang lain payah berhuru lain bak sapu ni pegak di Tuhan sanggup tetapi payah ni pakai perantara lain menyamanan inilah tanah bunuhan tuntian menyangkut dengan ujub umum kudrah sama dengan kan hanya bak zat yang ahad tetapi bak af'al juga harus ahad menyamanan hanjina urul lain baru yud hanjina urul lain baru jadi hanya Allah yang menjadi yang kata maklum wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah pujiat kenanya dan Allah pujiat buat kalimat Quran wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah pujiat gada dan Allah pujiat buat gada Allah pujiat buat gada juga Allah pujiat tapi yang gada yang kanan yang kelih pujiat pujiat barang yang kajiat buat gada yang kajiat kelih pujiat pujiat barang yang kajiat yang dipegah roh Tuhan pan aku. Bak pujud roh Tuhan, bak barang yang kajud na Tuhan aku. Bak pujud na Tuhan, bak barang yang kajud. Gimana ni? Pujud alam Tuhan, bak alam yang kajud. Na Tuhan aku. Nama digahan aku. Ya. Gehan aku pujiat bau Tuhan bak bau yang kajut ana Tuhan hina lam bau cuma na Allah nengiang takai bau yang kan pujiat na Allah ni pemodel takai jadi bak pujiat yang na bak barang kajut hana aku pakai yang kaya mana kerana puat rang yang dia nyong asar asar kudrah tak luk kudrah bak mungkin nyong bak barang yang kajut na Allah nala kamu tak luk tu kudrah bak sama dengan jadi asar itulah draw aja. Menyenan Allah kadim, kudrah kadim, asar kudrah baru. Ya. Allah pejek buat. Tinggal jadeh tutung rumah kau. Jadeh putuh barang kau. Jadeh gadah barang kau. Jadeh cua. Jadeh putung kena ngapui, jadeh putuh kena tikin. Bak remoh yang kadutong. Hana niku, bak remoh kadutong hada Tuhan, kututong remoh ka Tuhan niku. Bak barang gop yang kadah hana Tuhan niku, yang nagat, yang na Tuhan bak jadi kadah niku. Ya. Pakai kinya hai patih niku. Karena adalah secara akai gadah buat Allah barang yang kagadah bak jaro kena nyawa nego. Mau nyoba barang yang kagadah pihna Tuhan dan ketemu renda gadah bak tempat urung bak urung jaro sedo urung kepuring yang tiap penjara nego. Kan payah ada penjara ile memang bak sao sao pejut nego. Tapi hana tepe pi nego. Menyenan inilah yang geukeun aswar. Allah pejut buat Allah dah yakin memang kejadian buat Allah dah yakin dalam keimanan Allah yang pejik buat tetapi bak nyata dia dah kalan secara akai sang-sang naruh huriang naku sino ke garis beda kadariah jabariah dengan alusunah naku kadariah keyakinan di posisi manusia kemudian tetuh kenyataan juga buat manusia dalam pandangan akai juga buat huriang naku senangkan jabariah keyakinan bendung buat Allah dalam kenyataan diakui buat Allah di dalam pandangan juga secara akai dikira buat Allah sedangkan ahlus sunnah dalam kejadian adalah buat Allah dalam keyakinan buat Allah secara akai dia tak kena ruhurin secara akai dengan kau dia buat hana ruhurin aku pakaian secara akai gadah barang dengan rumah jih dia dengan aku putuh kaya kau barang jih kenang dengan aku tutung rumah gop sikin jih pernah apa jih kenang aku secara akai sotut hanjit dah kun Allah punya dah tanya sotut Allah naik tim petih lah kau dengan aku kekun tu huwal asbabu
Jeut semayang Allah pejeut. Secara akal urang teu kuat tengah nangko. Ni yeuk pala. Secara akal bakrikira ba jaro denyo barang gede, ni yeuk decan. Inilah asbab. Karena apa kan? Ba denyo na taklif. Terkecuali pegadah taklif, nya medung pulang ka Allah Taala nangko. Beh na jaga dah taklif. Nyana makna asbab na walaupun asbab hanai bitaksir nangko. Walaupun asbabnya ni pejeut ka Allah Taala nangko. Menyamanan ada dana pegat analisa ahlu sunnah bakri. Allah pejit buat, manusia pejit sebab. Yang ahlu sunnah ni kau? Kau ni kau? Hanya dekun Allah pejit buat, manusia pejit sebab. Allah pejit buat, buat manusia nak ni pejit sebab. Habis ni kau? Sebabnya biar Tuhan pejit ni kau. Kau sebabnya pejit di manusia ni kau. Sinan takai kadeh bedaan. Jadi menyamanan adalah wajib dayakini legadanya dan wajib dimaklumi yang bahawa wajib umum kudrahnya Allah Ta'ala dan wajib pula umum iradahnya Allah Ta'ala. Bermana wajib umum kudrah? Hana sapupih yang barang mungkin yang hana mungkin nepejut. Hana sapupun barang yang mungkin yang hana nepegat program. Ha memang takluk umum kudrah dan iradah li jami'il mumkinat. Yang nepenyataan lantau nepegat. Ha tempat takluk kudrah. Ubena barang yang sifatnya barang mungkin, hana yang hana mungkin dipegat oleh Allah dan hana yang hana mungkin dipegat program oleh Tuhan. Tetap punya iradah Allah buat barangnya. Yang mana yang nene pegat rencana oleh Tuhan buat barang mungkin. Yang nene peduh oleh Allah Ta'ala buat barang mungkin. Yang nene depu oleh Allah Ta'ala, ya, yang mendum nene. Yang nene depu mendum, barang wajib nene depu, barang mustahil nene depu, barang mungkin nene depu. Tapi karena ilmu Allah Ta'ala balehon depu yang memperlakukan adalah li Allah Taala. Kuatlah memperlakukan adalah dalam ilmu Allah Taala ni depu nyo na maka depannya takluk kudrah iradah. Ni depu li Allah Taala nyo hana depannya hana takluk kudrah iradah untuk ijad. Tetapi puji takluk kudrah iradah untuk iadam tu. Menyamanan menyoli Allah Taala ni depu barangnya na takluk kudrah iradah lil ijad. Menyo barangnya ni depu oleh Allah Taala hana takluk kudrah iradah untuk iadam. Padahal barangnya diterima nai terima hana nangko. Barangnya barang mungkin. Na truh hitung hana pih hitung barang atih nama barang. Gelom tikat kiban ilmu Allah bak barangnya. Ilmu Allah bak barangnya jiet na jiet hana. Nyo adalah barang atih nama barang. Li Allah Taala dalam dua punya jiet na jiet hana yang ni depu oleh Allah Taala barangnya ni pernah. Atau ada pula Allah Taala barangnya hana ne pena. Iyo nan puatran yang terjadi ba barangnya kiban ilmu Allah. Ne depu la Allah Taala na sama dengan ne pena. Ne depu la Allah Taala hana sama dengan ibeka Adam dan ti Adam. Jadi be da bikin tu sabo barang yang ngambang ba Tuhan le. Na hana. Yet na yet hana, yet na yet hana. Na mesti ga jemaah ni ingat bah lu pena ke dia. Hanjeun aku. Yang menyelaginya ngembang ilai Allah Ta'ala naku. Hana ngembang pada Tuhan naku. Barangnya jid na jid hana. Lam ilmi Tuhan takok naku. Nah. Lam ilmi Tuhan takok hana. Mai menyokat takok bakri. Nyo antekah na. Nyo kakil ligukun mungkin tadi. Antekah hana kakil ligukun adalah mungkin tadi. Tetapi antekah mikat dengan na dengan hana. Kajik ke adakala wajib aridi. Atau mustahil aridi naku. Yang kedanya ada nama kedanya yuh golom na dan yuh golom meningai itu jid na jid tingai ati hana. Tetapi orangnya Allah Ta'ala kan apa ni depu oleh Tuhan kedanya na nyok sama dengan nyokkan depu na mesti ni pegat Tuhan dan kedanya ni depu oleh Allah Ta'ala hana sampai dengan kiamat hana hana keturunan bakri oleh Allah Ta'ala hana pegat nanti hana ni pegat puji kerja Allah Ta'ala. Kerja Allah Ta'ala adalah iadam. Karena kedua-dua itu adalah sebut dengan kerja oleh Tuhan. Ijad, iadam. Bak barang yang galam na, ni ijad, ni angkat, nampak. Bak barang yang kena kembali ke hana adalah ni adah barang jih kepada semula. Yonan, iadam itu juga adalah sebut Allah Ta'ala. Nyan, ni iadam barang yang kalena ni buah bahana. Menyo barang nyanci dalam posisi jid na jid hana sampai di barang kajian alimallahu annahu lam yujad. Buatlah, ibekang adam, artinya adam. Itulah kerja Allah Ta'ala ke? Jadi kerja Allah ijad yang galau na, iadam yang kana,
ibeka Adam dari Adam, ibeka wujud maujud ada wujud aku. Ibeka maujud ada wujud, itu kerja Allah. Syurga neraka kamu wujud. Di antaranya ni ibeka ya Allah dalam tepi hari kiamat hanan nerleh balik niku. Nyokan kan dalam artinya beka. Ibeka. Nyonan peut macamnya hana lepas daripada penjagaan Allah yang dalam nane putu dak ati hana. Yang kanan putu dak ati hana. Yang kanan pergi sa ke hana. Yang dalam nane pedih kena. Itulah kerja. Lah nak leh buat kebih niku. Jadi menyonan pakai cit. Itulah seluruh alam menghajat kepada Allah dua sisi. Sisi ijad. Yang pertama, adapun di dalam sisi adalah untuk penang, dan dari yang kedua adalah jaga adhana. Punya istilah ke nikmat ijad dengan nikmat imdad. Penang barang kalamna nikmat, jaga barang yang kena dilihna itu nikmat. Falokana sama mawjudul lahu minal kudrati alal ala ijadi mumkimah mislama limaulana jalla wa azza lazima inda ta'alluqi tainikal kudrataini bi ijadi dhalikal mumkin alla yujada bihima ma'an listihadati athri wahid baina muassirain